Asep. Aneh pisan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa jatuh di sini? Tuh, jalanan gak licin. Aduh, wah, ayak kayu. Siapa yang naruh kayu ke sini? Ini mah yang ngerjain ini. Aduh. Emang enak. Ucil. Ucil malah balik manggil nama. Kamu teh Ucil jangan nakal ya. Nanti memang bilangin sama Non Yuli. Emang gua takut. apa nih? Ucil. Satu lagi. Aduh. Ucil. Ucil tidak ciumi pisan. Sekarang teh Ucil bandel. Aduh, si borokokok. Asap. Asyik, asyik, asap. Tapi gak ada yang jatuh kan? Aduh. Waduh! Uang buat belanja! Halo? Oh, aduh, hilang! Aduh! Jatuh di mana ini? Aduh, bisa dimarahin Non Yuli. Aduh! Abang gue malah tidur lagi nih. Bangunin jangan. Bangunin jangan. Kalau dibangunin, tadi pasti ngamuk nih. Tapi kalau nggak dibangunin, ini masalahnya berat. Tuh, bangunin nggak, bangunin nggak. Bangunin. Gue nggak mau sih bangunin nih. Biar seger bangunin nih, kita sembur air dulu dah. Yang berani-berani bangunin gue lagi tidur, lagi bobo. Gue bang! Penting. Lu kan tahu jam sekarang, jamnya Om Kentung lagi bobo. Jam abang lu lagi bobo. Apa yang lu bangunin? Bang, maaf nih, bukannya mau ganggu. Tapi ada masalah yang gawat. Apa nih gawat? Ini masalah Ucil, bang. Apa? Ucil? Tunggu, Ting. Apa benar apa yang kamu lihat itu, Radit? Benar, Bu. Saksinya banyak kok, Bu. Tapi selama ini Ucil gak kayak gitu orangnya. Kamu gak lagi ngada-ngada, kan? Enggak, Bu. Ini beneran terjadi. Ucil lihat kok. Ibu, kalau Ibu masih gak percaya nih, Bu, ya. Ibu panggil Ibu. Lah, sama Cece. Karena, Bu, pas lagi kejadian, lah sama Cece lagi di TKP, Bu. Kan Ibu biasanya percaya sama Laras Cucu. Bu, kalau menurut Mimi, kita tanya Laras Cucu aja, Bu. Mimi. Apaan? Amir. Mimin. Nah, ini Bu, pas banget Bu. Nanti bakal panjang cerita ini, Bu. Panjang umurnya, Bu. Laras, Cece. Oh, jadi begitu ceritanya? Begitu, Bang. Berarti si Ucil kagak bisa dibiarin, Cing. Pasti, Bang. Kenapa? Harus hati-hati juga. Soalnya kalau kita kerasin, gak bagus buat perkembangannya si Ucil. Ucil kan masih kecil. Masih kecil sih, masih kecil. Nanti kalau gue bilang jangan terlalu lembek, lu bilang kagak bagus juga. Lu semua salah, lu pendirian lu yang bener dong, Cing. Habis gimana, Bang? Soalnya kalau kita berdua yang turun tangan, Ucil pasti mental lagi, Bang. Ahoy! Ahoy! Ahoy, kenapa? Aku mendapat ide brilian. Wow! Brilian! Wow! Nah, gini, Ting. Kalau kita berdua yang maju ke si Ucil, iya. Ucil belum tentu sadar. Iya, itu dia, Mas. Kayaknya nih, mudah-mudahan, semoga aja. Gimana kalau kita hadirin saudara-saudara kita juga, keluarga jin yang lain? Iya, Bang! Siapa ya si Kenteng? Kenteng lagi nyangkut giginya, lu di
di pohon. Sebutin lagi, siapa lagi saudara kita? Kentang sama Kentang lagi kuliah di Baghdad. Waduh, lama pulang itu orang. Lah iya. Bukan-bukan salah semua yang lo ngomong. Lah terus siapa saudara kita? Kan cuma kita nih, berdua. Kentang, Kentang sama Kentong, siapa lagi? Udah, lu jangan pake teriak-teriak, pengang kuping gue. Emang begini ngomongnya. Oh, nah sekarang yang gue pengen hadirin itu seorang wanita cantik yang pasti. Hai, PHP doang. PHP. Nah, lo lihat nih sekarang. Print, taki print, taki print. Tes, taki tes, taki tes. Print, taki print, taki print. Print, 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 tes. Apa kabar? Udah lama banget ya kita gak ketemu. Iya. Pasti ada yang penting yang mau manggil aku. Pasti dok. Eh, mama papa kamu apa kabar? Baik, mama sama papa kangen loh sama Om Kentung. Udah lama Om Kentung gak main ke rumah. Iya bener. Banyak banget makanan yang gak aku makan. OMG, makan enak. Hai dadah. Dadah. Lu sampai kena no. Lu juga ngapain pakai nyosor? Jul. Iya, Jul. Baunya, Jul. Ada-ada sekitar sini, Jul. Oh, sucil, Jul. Bukan. No. Cantik bener, Jul. Wah. Apa sih? Jelas aja, lu kagak tahu, lu masih kecil, masih piik segini nih. Lu belum tahu apa-apa, ya, ini urusan orang dewasa. Gua hadirin, nah nanti lu jelas juga. Saudara jauh kan? Mau dikenalin gak? Tapi gak jauh-jauh banget. Bisa dong. Ah, bisa-bisa. Gua kenalin, ini kenalin. Namanya Om Kentil. Kentil. Adanya Om Kentung. Princess Bella. Panggil aja Inces Dede. Dede Inces, bener. Kentil. Siapa itu, Cong? Tahu, yang pasti cantik, Cong. Wah, kalau kayak gini, Cong, gue juga mau, Cong. Cakep banget. Iya, iya. Kalian gak peka banget sih? Aku peka kok. Lihat, apaan sih lo? Emang kenapa? Tuh, sampai ada yang ngintain kita aja, kalian gak tahu. Wah, Cong. Iya, Cong. Ayo, Cong. Iya. Kita tahu, Cong. Kayaknya mereka ngeliat kita, Cong. Iya, Cong. Kita kabur, Cong. Ayo, Cong. Kabur, Cong. Buruan. Siapa yang ngintai? Waduh. Ini gara-gara lu. Gara-gara gua sih, Cong. No. Cewek-cewek cakep bilang taunya nyembur-nyembur juga. Tahu tuh, kirain dia nyembur apaan, taunya keluar api. Sakit. Bandel banget sih lo. Kamu keren banget. Keren dong. Eh, jadi Jess, bukannya kita berdua gak peka, cuman kita sengaja pengen ngetes. Dedek Jess masih sakti gak? Justru itu kita hadirin kesini, supaya kekuatan kita makin bersatu. Mari, untung. Jadi guys, bersatu dalam keluarga Jendama! Tuan Raja! Tuan Raja! Bantan kita bantan! Aduh! Ya sih! Lu! Kakak, cucurin gue lu! Oh, jadi apa yang diomongin sama Radin itu benar, Laras, Cece? Iya benar, Bu. Bu, percaya nggak Cece masih nih, semua ini sama. Kalau Cece, Cece masih belum percaya, Bu, sama semua ini. Iya sih, Ibu juga nggak percaya. Aduh, Ibu! Apa lagi sih yang mau dipercaya? Nggak ada kejadian. Masnya yang dibelain. Radir, kita itu harus telusurin dulu. Kalian aja salah paham. Aduh, Ibu gimana sih? Radir, kita itu harus tetap menganut asas praduga tak bersalah. Aduh, Bu. Kalau usah gitu-gitu saya enggak ngerti dah, Bu. Udah, Bu, tanya putri sama itu aja, Bu. Bu,
bos. Bagaimana sih bos? Orang bosnya aja nggak tahu, apalagi Udin. Udin juga nggak tahu lah. Mungkin si Mimi ini tahu. Wis, apalagi Mimi. Ah, Mimi, mending serahin ke bos aja. Eh, si Mimi nanya lagi. Aku udah nanya lu. Rahit, maksudnya Bu Guru itu, berkata bersama artinya kita nggak boleh nuduh orang sembarangan sebelum ada bukti-bukti yang kuat. Tuh, Laras aja tahu. Laras tahu dari mana? Katanya, Bu. Kata siapa? Kata Bu. Jadi kalau jin itu cantik, kenapa kamu mesti takut, ha? Aduh, Tengku Raja. Cantik sih cantik. Tapi ilmunya Tengku Raja. Cantik juga Tengku Raja. Secantik orangnya. Jinnya Tengku Raja. Oh ya? Iya. Nih, Tengku Raja kalau mau percaya. Tuh, lihat. Kosong. Gak usah diliatin ke gue juga, Kelas. Terus gimana dong kita, Tuan Raja? Kita harus mencegah mereka untuk menangkap si Ucil. Karena kalau si Ucil sampai tertangkap, itu artinya si Ucil akan kembali ke jalan yang benar. Tuan Raja, emang gak bisa apa si Ucilnya dibikin lewatin jalan buntu biar mentok gitu. Iya, Tengku Raja, biar si Ucil nggak bisa kemana-mana lagi, parkir di situ. Ayo dong. Hai, ngancung, ganteng, mau gue bakar pantat lagi, ha? Aduh, jangan, Tengku Raja, jangan. Jangan. Dek aja lu.